Tak sedikit sekarang perempuan yang berprofesi sebagai artis atau profesional. Laura misalnya. Cewek humble ini mengaku sudah sejak tahun 2005 jadi artis atau profesional. Seperti pada umumnya keluarga-keluarga, apalagi kita yang di Indonesia dengan tradisi adat dan bla bla bla, ya tentu saja apalagi keluarga saya dari bidang mereka berkecimpung di dunia pendidikan, so itu agak bukan agak sangat-sangat bertolak belakang dari yang orang tua saya. Sebentar ya. Ayo mate, gubrak, acting banget. Oke, pertanyaan klise nih. Gimana suka dukanya jadi artis tato cewek? Kalau Anda mencintai kerja Anda, Anda nggak tahu itu lebih kerja di saking enjoynya. Let's say, dukanya, sorry ya Cin, nggak ada. Asik. Terus. Waktu itu saya mulai tidak ada perempuan yang melakukan hal ini. Saya selalu suka untuk mulai. Oke, kalau ada cowok yang nato, ada nggak sikap tertentu yang mereka tunjukin? Beda kan pastinya ditato sama cewek. Ada nggak sih pengalaman ketika klien lo ditato, tapi tahu kalau yang natonya tuh cewek gitu. Jadi takut hasilnya nggak. Lu kenapa sih maksa 5 kali lu ungkap dikit kalimat itu ya semenjak masuk ini? Gue udah bilang nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka berarti main-main aja ya. Malah mereka pikir kalau perempuan pasti nggak lebih sakit, pasti lebih nggak sakit karena dia kan lembut gitu. Ya aku tersenyum lah di balik taringku. Oke, pertanyaan terakhir nih. Sejatinya kan sejak dulu artis tato itu cowok. Nah sebagai profesional ada nggak kekhawatiran kalah bersaing dengan tukang-tukang tato cowok? Sangat enggak ya. Satu, tampak saya lebih menjual, khususnya konsumen saya laki-laki. Dua, senyum saya lebih menjual. Apalagi ya. Dan pastinya untuk di mata laki-laki, saya lebih seksi daripada tukang tato laki-laki ya. Ho-ho, see? Perempuan dan tato. Kita lagi bicara soal kulit mulus mereka yang digoris jarum dan tinta. Bukan lagi pula soal pantas tidaknya tato menempel di tubuh mereka. Perempuan bahkan kini juga jadi tukang tato.
Demikian laporan Erlan Purbaya dan Faris Solehudin dari Jakarta.